Channel ini sesuai untuk ditonton bagi yang baru saja tumbuh gigi sampai dah tak ada gigi. Dan jangan lupa untuk klik button like dan subscribe gratis, guys. Okay, assalamualaikum guys. Okay, selamat pagi. Okay, sedap tak nampak aku buat ni chocolate chip mocha eh. Korang boleh try aku buat tu. Okay, hari ni aku bukan cerita nak buat kopi, tapi hari ni aku nak buat Thai untuk kadis lava. Tapi kadis lava yang simple, tapi boleh pakai. Alright. So korang tunggukan aku buat kadis lava ni. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Okay guys, stay tuned. Okay, kita mulakan lah. Alright. So hari ni barang dia tak adalah macam-macam sangat. Cuma aku yang ni, mata dia aku modify sikit bagi lagi bulat. Sebab kalau letak mata dia lebih kurang macam ni. Dia bengkok dia, lonjong macam tu sikit, macam mana nak cakap. So kali ni aku buat lain sikit lah. Alright, so dan aku pakai thread. Yang ni thread yang ni 140 ke 130. Kasar sikit tapi dia lebih, fiber dia lebih terbuka lah. Senang untuk masukkan dubbing tu, okay. Dubbing tu adalah sejenis bulu yang halus. Dia buat selalunya daripada arnab lah. Mana aku ni bobby ni lah. Ah, ni ha. Okay, so aku akan pakai dua thread. Satu 140, tak silap aku yang ni 140. Yang ini aku pakai 70. Okay, 70 ni untuk finishing lah. Alright, so kita start dulu dengan 140. Korang boleh pakai color apa, merah boleh apa. Aku yang sekarang ni aku nak try pakai warna kuning lah, sebab dia antara banyak color. Yang ini saja yang nampak lebih natural sikit lah. Okay, sekejap aku masukkan thread dulu. Okay, thread nak masuk. So mata kail ni korang nak pakai standard pun boleh, tapi cuma aku saja nak buat satu kelainan sikit je kat sini. Kita try saja, suka-suka, tak ada salah pun. Kita tying ni tak semestinya kita nak ikut spek sebiji-sebiji kan. Memang nak buat sampai penghujung dah. Aku lagi seronok tengok dia sampai hujung. Dia melengkung kan. Kadis tu dia melengkung sikit. Okay. Alright. So aku patah balik lah. Ke belakang balik. Alright. So kita nak mulakan dari belakang. Dia punya nak masukkan dubbing tu. Kita mula dengan yang kat belakang. Alright. So kita tengok. Okay ni.
Nak bagi kembang dia punya tali ni. Alright, fiber ni akan terbuka. Okay. Macam ni dia akan lepih je. So korang boleh, kau tengok boleh tarik keluar, boleh tarik fiber tu kiri kanan, dia akan bagi dua. Dia ada tool sebenarnya, tool ni, tapi aku tak prefer nak pakai lah. Alright. So kat sini aku pakai, korang boleh beli dubbing terus ataupun aku pakai strip lah. Strip daripada Arnab. Aku ambil colour natural. Okay, colour natural, aku lebih suka colour natural, colour-colour coklat. Okay, hijau-hijau, olive brown macam tu. Aku prefer yang macam tu lah, lebih kepada macam ni. So ini strip dia. Ni pun aku beli dalam Shopee, korang boleh check lah. Dubbing kan, dalam Shopee. Korang boleh beli yang dah siap potong, tinggal bulu saja, ataupun korang boleh beli strip, rabbit strip macam ni lah. Ni daripada Arnab lah. Aku tak sure ni benda ni betul-betul daripada Arnab ke tak ke, sebab aku tengok bawah ni macam bukan kulit, macam macam getah pun ada, tak tahulah. Aku tak pasti lah. Yang penting apa yang aku nak buat tu pakai bahan yang sama lah. Right, so potong sikit. Okay, korang kena susun dubbing ni dekat dia, biar terabur pun tak apa, tak masalah. And tak perlu, aku rasa ikat tie fly ni korang tak payah nak ikut spek sangat lah. And tapi at least kau tahu basic macam mana nak ikat. Okay, bagi aku lah, kadang-kadang ada orang, oh typical gila wey, nak kena macam ni, nak kena macam ni. Mungkin dia ada, yelah ada orang pun ada sebab-sebab dia kan. Tapi first-first tak perlulah nak ikut spek sangat. And kita still lagi belajar lah. Ada certain-certain kan, orang nak ikut, oh macam ni, wey tak boleh buat macam ni, ikan tak makan. Tak semestinya. Itu semua bergantung pada rezeki. Kalau rezeki kita dah ditetapkan ada ikan nak makan, walau buat macam mana sekalipun, dia tetap nak makan juga. Alright. So korang cuma bezanya kemas tak kemas lah kan. Mungkin ni kurang kemas sikit. Boleh, boleh, tak masalah. Korang boleh, boleh belajar slow-slow, tak masalah. Aku pun bukannya terus-terus expert ke apa kan. Ini pun aku pun baru dia berkecimpung dalam bidang ikat butterfly ni. Fly pun nak main tak boleh, nak training pun tak boleh, sebabkan sekarang dah PKP ni, masa sambung PKP ketiga. So aku dah dubbing ni aku buat panjang sikit lah, sebab aku tak nak 2-3 kali buat. Aku genting-genting sikit supaya dia tak berterabur. Kalau kau beli, korang beli yang dubbing yang ada siap lerai tu, terus selit je lah ni. Tapi yang ni aku beli yang cast, apa, yang strip, supaya aku boleh buat macam-macam lebih lagi lah. Aku boleh gunting, masukkan, buat dubbing ataupun boleh buat terus guna strip tu je. Okay, ada sikit lagi bulu. Alright. So lepas tu aku lilit lah, pusing, pusingkan dia supaya nampak tak? Korang nampak tak? Dekat strip tu akan jadi macam ni, macam dawai sikit. Aku lebih prefer belit dekat dekat tali tu sendiri berbanding kat thread tu sendiri, berbanding kat bobin. Ada setengah orang suka lilit kat bobin, aku suka lilit kat ni, sebab dia lagi rapat eh, lagi rapat. Lepas tu dia dia susah nak tanggal. Okay, okay, kita kena remove sikit excess bulu tu, tarik ke bawah. Okay, yang tarik kau jangan slow-slow je. Okay, start dari tu aku gulung balik bobin aku.
Okay. Dan aku dah mula boleh start Thai. Orang bulu ni pun boleh beli macam-macam. Ada yang dah dia dye dengan color-color lah. Macam aku suka biarkan natural. Ini aku ambil natural color. Okay, ada yang dah ada warna hijau. Macam olive, warna hijau fluorescent tu, keterus tu pun boleh pakai. Memang boleh pakai lah, jangan risau. Okay. Okay, dah siap. Ni tarik sikit lagi lah. Biar kepala dia terkeluar sikit. Okay. Korang boleh buat terus macam ni ataupun trim sikit lah. Macam aku, aku prefer untuk trim sikit je, tak banyak sangat. Dan kepala tu boleh pakai juga bead head. Sebab currently aku punya bead head tak ada, so aku tak pakai bead head. Hai, anak aku dah datang dah. Alright. Ini aku akan trim sikit-sikit lah. Bulu ni ada yang macam panjang, so aku akan potong. Ini satu benda yang korang nak tahu. Kalau main fly fishing nak ikat tai ni, make sure ada mangkuk berisi dengan air lah, untuk kita buang dia punya bulu-bulu kan, tak terbang. Okay, sikit lagi sikit. Yang belah bawah ni, sebab yang bawah yang panjang sangat. Alright. Macam ni bagi aku dah okay dah. Aku tak nak, tak nak terlalu pendek sangat. Okay. Macam tu, lepas tu kita tukarkan trik tu. Daripada tadi aku pakai warna kuning kan, so sekarang aku nak tukar kepada warna coklat. Warna coklat, warna hitam. Aku nak buat satu line. Okay, mana tadi binatang ni? Eh, hilang dah. Mana bobin? Okay, ni. Okay, masukkan bobin jap. Fiber dia pun ni jenis berbulu sikit kan. So boleh edit sikit kat belakang. Jalu-jalu dekat body tu. Sikit je, jangan rapat sangat dan jangan jauh sangat. Okay. Lepas tu bahagian kepala, aku tak tahu, aku panggil nak kata zonker pun tak, aku tak tahu apa benda ni. Jadi aku nak cuba try pakai lah. Ni strip. Strip macam ni. Okay, strip macam ni. Aku nak try pakai. Tak pernah pakai ni, first time aku pakai ni. Aku tak tahu, aku lupa dah nama dia apa. Hari tu ada masa aku ni beli, aku ingat. Okay. Tak tahu apa, aku nanti cek balik lah. Okay, aku nak buat kepala dia. Alright. Buat kepala dia. Cicik je kepala dia. Okay. Okay, macam tu je.
1, 2, 3. Right. Alright, dah beli ikat dah. Ni kali ni aku buat kurang kemas lah pula. Alright. Okay, dah siap. So aku prefer letak sedikit epoxy, bukan epoxy lah, resin. Okay, UV resin. Supaya tempat tempat yang ikat tu tak terbuka. Korang boleh buat macam-macam version sebenarnya. Tak semestinya macam mana yang korang tengok ni. Korang nak ada strip apa, flasher pun boleh. Okay, aku still suka pakai apa, epoxy resin ni, UV punya. Dah siap. Okay, inilah kadis lava yang style aku. Okay, nampak tak? Clear ke tak? Clear tak? Mesti tak clear kan? Sekejap aku tengok macam mana dia. Aku zoom out sikit lah. Okay, ini kadis lava aku. So korang boleh try buat lah. Okay. Dan selalunya aku guna untuk pakai talapia, okey. Talapia dan juga lampam pun boleh pakai. Ikan-ikan kat stream pun boleh pakai, tapi kat stream aku tak sempat cuba lagi. Baru-baru try dekat sebelum PKP tu, aku try dekat dekat Lombong. Okey. So jangan cuba eh. Jangan cuba pula. Jangan lupa cuba. Okay. Alright. Itu saja untuk hari ni. Assalamualaikum.